So, itu Pakcik nak check suara Pakcik okey ke tidak. Okey ke suara Pakcik. Pakcik nak dengar sekejap suara Pakcik ni. Sekejap Pakcik nak dengar betul ke dah apa. Suara Pakcik okey ke, clear ke. Pakcik nak makan ni, nak tengok sekejap. Suara double. Betul ke suara double? Hai. Okey, hai hai hai. Pakcik handsome, nak skin lagi lah. Sampai ke sini, tak skin. Okey, kita ada makan. Apa nama? Terung, terung sambal. Yang berharga RM1 saja. Yang ini adalah sup dia. Dan yang paling best adalah ikan talapia yang sangat besar berharga RM6 sahaja. Wow. Tengok ikan besar. Besar ikannya nampak. RM6 dengan ikan besar macam ni garing yang sangat sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap sangat. Sedap. Sedap Faiz, memang sedap. Terung sedap. Wow, sedapnya. Ikan talapia panas-panas, mana bau goreng. Ni adalah terung. Pakcik suka makan terung. Terung ni boleh menguatkan bahagian bahagian tertentu dalam badan kita. Terung. Uish, nasi panas. Nak nak makan tak? Makan tak miau? Dah. Dah tu. Dah ikan. Ikan ni sedap nak garing bak. Besar bak tu. Besar. Besar. Dapat tangan besar. Kakak ni memang baik tu. Turun dah. Terung. Terung sedap. Mengkaris. Nak kaharin. Rafa. Hai Rafa. Ini pula tisu buat jin. Hai korang, Pakcik nak makan ni. Macam tak ada sambutan je kat sini. So kita buka dekat Pakcik Gaming eh. Pakcik review lah. Macam tak ada sambutan je. Kat sini, dia tak FYP je cok. Ay, ada orang bagi. Ya, ada orang bagi. Ya, tak ada. Tak. Dengar tak korang? Hai. Dengar tak? Dengar tak? Sekejap eh, pakcik nak. Nak cocok jap. Cocok jap. Dekat ni buat kesalahan Raida. Macam tak ada apa-apa sambutan je. Cina-cina. Artinya?
Tak ada sambutan je. Macam tu. Makan. Tapi ramai orang. Baca dulu tak ramai orang. Orang tak start lagi, rehat lah sini. Kan? Orang tak like, orang tak tak start rehat lagi katanya. Abi, bagi jaga aku orang ikan ni memang terbaik. Garing. Hai dakwa. Macam mana dapat? Adalah caranya. Bunyi bunyinya menyerutkan. Ini sedap. Enak enak. Nah, banyak buka. Makcik Rizu. Kenapa tu? Sedapnya tempe ni. Sedap. Makan. Tengok dia punya sisik-sisik dia makan. Oh, susah pula macam ni. Tak bawa lah. Setiap hari live ML Zakam. Eh, dia punya sambal padu baik. Padu mat. Padu mat. Samsul masuk. Samsul jangan nyolok eh. Nampak eh. Nampak situ. Kantoi ya. Samsul. Rasa nak makan pula. Ni lah makan. Kedap lah. Anda diperhatikan. Syah boleh relax ni. Boleh tidur kat ofis lah. Kenapa? Bila? Oh lah, boleh tidur kat ofis lah. Boleh relax. Kenapa? Ada benda-benda ke? Benda-benda tu takut dengan aku. Sat, dia pun takut dia kata, ni macam macam kawan-kawan kita je ni. Bila nampak? Dah sudah tu. Mia, cuba makan Mia. Hansin cuba makan. Iya, ayo. Ayo makan lagi. Tapi perasan,
pakcik suap nasi. Pakcik tangan pak jari pakcik macam ni. Ha? Ingat. Ya. Ha. Okey macam ni. Ya. Mak. Itu dulu macam mana? Mio kakak Mio aja macam nak sopan. Jari kelingking kot tak payah pakai. Lupa jari mana. Betul. Lepas tu Mio buat lah macam tu. Dekat depan mak saudara Mio. Mio makan macam biasa. Tapi Mio tak gitu lagi pun. Lepas tu bergatik. Kamu tahu tak lagi nimbat pakai semua jari tu? Ya Allah. Gila ke? Macam ni? Lah kenapa? Hari tak boleh mulut pak cik. Ada lah macam tu. Pak cik tu boleh tahu. Tapi edit. Mulut pak cik kecil je. Nampak mulut pak cik? Patut. Betul. Haa, Azim. Sekejap eh, garing-garing. Pagi suruh makan apa? Semua pagi suka ikan sedap tak? Makan ikan. Sedap. Halo. Baru doang sampai dah. Dah 22 dah. Halo. Ya. Jangan makan lah, Zid. Oh, iya, iya. Ada kerja ke tu? Oh. Ha? Ada. Apa yang bunyi? Asyik. Ensin bunyi macam tu. Eh, miau sus. Eh, dengar ke miau? Miau, dengar ke suara kamu miau? Tak dengar. Ada sup. Abang Rafi. Sedapnya. Sup dia sedap. Perfect. Ibu. Aku sempat sih, aku kuih ke siakap. Ini kacau lah pia. Kri. Tak, ni nak makan. Apa dia? Crispy, ya. Crispy. Dengar tak dia punya crispy? Kan? Dengan garing. Okey lah, Bu. Terung. Sedap. Tak semua. Penyematan terung. Kenikmatan terung. Dulu pakcik tak suka makan terung. Sebab dia macam menggelikan. Tapi kalau terung masak sambal, sedap. Tomato pakcik ke tomato? Bukan. Dulu tak suka, sekarang suka. Makan lagi lah. Ikan sedap pula. Tomato ni macam lembik. Tapi sedap tak? Orang kesalahan. 3x3.
Sedap weh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bahan makan ni yang sebab. Pak kerja labu. Kerja apa? Kerja gomen. Apa gomen? Gomen, gomen. Oh ya, seksi gomen. Ya Allah. Boleh juga. Kalau nak. Seksi. TX3 share lah. Baik lah dia. Apa ni? Nak orang. Wah. TX3 share. Saya tak ada game nak bagi, tak apa. Isa, pakcik lapar. Pakcik kena rampas. Isi orang tu terpaksa rampas. Untuk kebahagiaan dia. Kalau pakcik datang rumah saya, boleh saya bagikan. Kat mana lah bu, rumah kamu? Risau pula nak datang. Nanti pakcik dijadikan ikan. Waalaikumsalam. 3x3. Izzah, ngasih Izzah. Bapak aiskrim. Alhamdulillah. Ngasih Izzah. Ngasih. Tengok dia punya, dia punya rangup dia. Ya. Nampak? Dia bila ni kan? Nampak? Bangun. Ya. Tu dekat lah apa. Pakcik pun pijik juga. Labu ni sus tak? Dia suruh tak pakcik datang rumah dia. Takut kena saya tak. Kena. Pokok-pokok. Apa tu? Itulah, pakcik bukan bunyi ASMR. ASMR. Pakcik kat mana? Kat Jalan Templar. Petaling Jaya juga. Hai. Makan. Apa? Sudah. Di top. Nanti jumpa ya. Kau nak buat apa tu? Okey. Ya Allah, tak apalah. Belajar. Ada sudah matang.
saya dekat dalam Medan. Eh, pakcik punya, pakcik pun kat dalam Medan lah dulu. Pakcik selalu makan kat dalam Medan. Iza, nasi Iza. Ikan talapia, talapia merah. Sedap. Murah pula tu. Ikan talapia ni dengan nasi semua segala-galanya RM5. Macam tak percaya harga dia. Oh, apa lah ini? Itulah kakak tu bagi. Dia kata nanti promote eh. Itu dia cakap. Rizal, masih. Oh, makan tak makan, makan, makan. Rizal nak ikan, ikan talapia. Nak goreng. Goreng dengan kunyit ni sedap gila. Nampak? Badan dia sedap. Oh, dekat rumah kita, dekat blok mana? Labu. Labu tinggal dengan siapa? Nampaknya, pakcik ada abdan baru. Saya pancing, pakcik siang, masak sendiri. Okey. Nak. Kat mana Fiza? Fiza. Fiza ni baik lah. Mula makan rezeki. Cok banyak sangat diisikan ni. Tak habis pula. Nasi dah habis. Rata ikan je lah. Oh, saya kat area ke kedai. Oh, sama lah pakcik selalu pergi. Dekat Matahari, jom makan aiskrim. Gula apung. Sedap. Aiskrim gula apung. Ha? Apa kena? Tak ada lah. Ada abdon baru lah. Wafi. Wafi Rahman bagi pakcik hadiah. 10 banyaknya. Hai Amin. Hai Fahmi. Pokok-pokok lagi banyak. Pokok-pokok. Bagi 32 banyaknya. Terima kasih pokok-pokok. Moga sihat selalu. Dan secara disayangi oleh orang yang menyayangi pokok-pokok. Alhamdulillah. Bukan dari tu pokok-pokok tersebut. Apa dia? Dari tu pokok-pokok cakap dia kena stroke. Sian dia. Yeah, level up. Yeah. Baik-baik dan jangan lupa makan ubat. Okay. Kalau sakit, bagilah tahu kita orang. Kita orang boleh bagi semangat. Especially Kensin dan Samosa. Juga miau. Tiba pula. Izzah, nasi Izzah. Thank you, Iza. Dah makan dah? Alhamdulillah. Bolehlah kita jumpa nanti. Boleh. Kat mana? Segar nak datang rumah. Bagus salah makan apa tu? Dah baca minat belum? Mesti ada. Takkanlah tak baca. Mulakan dengan bismillah. Diakhiri dengan innalillah. Silap. Diakhiri dengan alhamdulillah. Tengok pakcik makan terasa lapar. Melah makan. Cuma makan.
kita makan air kosong, jangan minum air manis-manis. Sedapnya nyonyot ikan ni. Ha? Tulang tu tanam. Macam cerita bawang putih memang merah. Sisik-sisik ni sedap. Nak nyonyot dah sisik-sisik dia. Bye. Jom kasih makanan. Jom. Amin dah lama tak masuk Discord. Pakcik ada GJKN lagi ke? Tak ada. Tak ada pertandingan. Kalau ada pertandingan pakcik pergi. Dah ramai lah pula. 40 orang. Masih dah habis. Nasi dah habis. Macam mana? Minum je lah sup dia. Baik, mari makan. Ambil makan ikan. Ikan talapia. Sedapnya sup. Dalam 2 minggu saya macam ada nampak kat matahari. Tapi segan nak tegur. Betul lah pakcik lah tu. Pergi beli ayam. Pergi beli ayam. Mic handphone kentang rosak. Patutlah. Cakap je lah kalau handphone rosak. Nanti pakcik minta Abdul belikan. Pakcik ada yang baru. Oh, kontes. Lock baru. Kontes apa tu? Nak join. Ini kan sikit dengar. Ada orang bagi treasure box lah. Ada orang bagi treasure box. Dah 50 orang lah. Sebabnya pakcik lah siap semangat tu terus makan. Kak Zima, apa khabar? Kak Zima nak hantar sajak. Sayembara sempat lagi tak? 28 hari bulan kan, tak tutup. Terima kasih Iza. Iza bagi treasure korang. Ada treasure box kat atas ni. Korang follow Iza ni korang. Nampak je comel. Jangan tu malu pakcik. Masih. Skin baru. Skin baru apa tu? Sus jujutsu ke? Tak tahu. Apa-apa tu? Pakcik ada berapa akaun? Ya, berapa-apa. Sejujurnya tau. Terima kasih. Mira. Dapat obo-obo. Terima kasih Mira. Ni ada treasure box ni. Pakcik ada 38 akaun. Sedapnya ikan ni, manis lah dia punya ni. Dia kena lebih lah. Kenzie pernah beli tak macam ni? Pernah. Mia pernah beli? Yang panas-panas ni? Panas-panas? Haa, penyek. Bagi pakcik ni lah. Bagi pakcik apa nama? Love. Bawa bekal ke? Tak beli. Ikan talapia. Sedap. Terima kasih Mira. Semoga Mira diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki. Amin.
Eh, seronoknya pakcik. Nasib nak beli cari pub pula lepas ni. Dah dapat Mira bagi. Ada tambah, ada? Jangan. Sorry. Jangan buat sambal. Rafa. Terima kasih, Rafa. Ya, habis dah. Jangan buat ada sambal. Dah habis. Lapar lagi dah. Apa nak makan plastik boleh tak? Malam saya masuk. Eh, Fikri. Terima kasih, Fikri. Masih itu dah. Ya Allah, Amin. Bagi pakcik untuk canai. Amin, kasih, Amin. Sekejap tau, dah harga pula nak ambil air pun tak ambil air. Moga doanya pakcik berbalik semula. Amin. Eh, first time tau. Pakcik dapat ucapan, semoga doanya berbalik semula. Tak pernah dapat orang cakap macam tu. Mrs. Mira, terima kasih. Nanti bagi pakcik ID, ni tahi lahir. Pakcik nak nak tengokkan tahi lahir Mira, ya. Boleh, Mira? Sekejap ya, pakcik nak ambil air tau. Eh, Eddie Rose. Terima kasih, Eddie Rose. Sekejap, pakcik nak ambil air. Sekejap, nak ambil air. Nyai dah harga cok. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mana tu rumah ada hati ni tak cik ada ni. Buat kerja sikit lah. Yang
Waalaikumsalam. Amir sangat. Dekat sini lah, dekat sikit. Eh, kenapa? Eh, kenapa jatuh pula? Hai lah, hai lah. Oh, bagus, 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 bagus. So, dia nak mengajar bahasa Mandarin. Ha, ada konten yang bagus tu. Cakap saya rasa dia tak ada masalah. Haa. Cuba, nak buat je. Unik tu. Menarik, apa TikTok dia tu? Bostad malam. Tak apa, bapak dia, bapak dia boleh. Tak mesti, dia cakap. Mak dia lah. Maknya pandai ya. Ha? Oh, ha. Boleh buat satu tengok video sikit. Tu. Dia cakap bahasa apa tu? Cina. Oh. Dia buat kelas Cina sekejap hari. Dia English. Dia nak main apa tu? Apa dah ni dasar Cina. Oh, ha. Oi, oi, pandai. Lah. Nanti saya masukkan video dia. Oh. Dia makan minum air. Koglok pun dia. Dia buat juga akan menjadi TikToker. Alhamdulillah dia. Baik, boleh. Bisa saja. Pokoknya harus diterbang. Apa dia cakap tu? Wajahau. Eh, pandai cakap Cina. Bila koblok pun nak cakap, nampak TikTok. Tak, tak faham. Cenghau. Apa? Cenghau tu apa? Sedap. Oh. Pandai cakap. Nak duduk TikTok pandai kan? Dah hari-hari. Circulation dia tu, circulation ni kan? Kalau kita hari-hari kita boleh cakap. Kalau tak boleh cakap, saya dah transfer depan lain. Pada cakap tu kira betul lah sekolah tu kan, ngajarnya. Tengku, hai. Pakcik minta kira sampai 3 boleh tak? Hai, sekejap. Sekejap nak kira. Nak ambil gambar, ambil gambar. Eh, suspend. Sekejap. Kejap. Eh, ni bagi apa ni? Takut lah pakcik. Kejap. Pakcik nak rakam. Takutlah. Ada kencing pula. Okey, pakcik nak kira. 1, 2, 3. Baik. Dah kira dah tu. Suspend. Wow. Dahsyat ni. Wow, amazing. Terima kasih, Mira. First time pakcik dapat jam tu tau. Baru pakcik. Ikan paus sebenarnya. Mira, izinkan pakcik letakkan konten ni dekat dalam pakcik punya TikTok tau. Pakcik seronok sangat, ya Allah. Tak sangka pakcik ingat belas-belas je tak ada nak bagi pakcik gift. Nampaknya petang ni pakcik boleh makan ikan paus. Yeay. Terima kasih pakcik dah rakam, pakcik dah rakam. Pakcik dah rakam. Yeay. Tak ramai orang tengok tapi rezeki kan. Aja. Boleh buat apa tu. Mana jangan ada cantu mana kita. Posing ni. Best ni. Rasa excited sangat. Labu nanti. Labu WhatsApp pakcik tau. Okay. Nanti boleh kita pergi makan. Tapi jangan sus ya labu ya. Tau. Kita ada update baru ni. Yeay.
Tenang aja, baik. Ayo baca. Eh, sorry. Harus pakai dia. Dah ada cacat tu kan? Semua tu baca. Baca tadi buat apa lagi? Aku bergetar seduh dia, mata terpejam sampai nana. SMC. Semoga dimurahkan rezeki tau. Mira, thank you Mira. Sampai 2,800. Fuh. 2,000 lebih. Tak boleh imagine lah. Tak boleh imagine, terlalu banyak. Terima kasih Tamira. Pakcik suka tengok pakcik. Teringat Allah Atuk lah. Janganlah teringat. Eh, mestilah dah teringat. Dah macam mana kan? Atuk Mira macam pakcik ke? Amira? Atuk Mira macam pakcik eh? Makasih Mira. Mira duduk mana? Bagi tahilah di pakcik nak analisis. Boleh tak? Nah, pakcik bagi bunga dekat Mira. Ah, bunga. Bunga ni dah layu. Tapi pakcik nak bagi jugalah. Satu, eh mak kau. Satu untuk Mira, satu untuk pakcik. Sedap bau bunga, bunga rose. Ya. Ya, bau bunga. Kembar yang terpisah. Kembar mana pula ni? Nah, tadi tu saya pakcik ke? Pakcik kira tailah saya. Okey, Amir bagi. Tailah ya Amir cepat pakcik kira kan. Jom Amir cepat Amir. Pakcik buka buku ni. Cepat Amir, cepat Amir. Amir. Alhamdulillah saya WhatsApp. Okey. Nak WhatsApp sekarang tak apa. Pakcik pakai PC. Buat benda ni. Eh, Abdul nombor 2 dah dapat dari channel ni. Korang. Tenang lah pakcik. Keliling ada Abdul. Janganlah jatuh tu. Malu pakcik. Saya nak juga. Mira orang Johor. Tapi sekarang kat Pening. Oh, kat Pening. Kat mana? Pakcik biasa pergi dekat bukit BM tu ada. Pakcik Batu Peringgi. Pakcik suka duduk dekat sana. Nak healing-healing tepi pantai. Pakcik suka makan dekat nasi Din Maju tu. Nasi kandar. Mesti pergi situ. Sebab tak tahulah. Sedap rasanya. Sehingga menjilat jari. Kan? Aku bergetar sentuh dia, tak kejam sampai nana. Saya orang Bukit Matajam. Oh, pakcik pergi hari tu kat sana Bukit Matajam. Tak ada, memang saya tak masuk tahu lah. Masa saya ikut kurikulum tu. Tak makan bubur kering tak. Dah makan nasi, dah habis dah. Hai, labu. Labu mesej pakcik. Waalaikumsalam. Eh, labu. Eh, labu mesej pakcik best ni. Terima kasih labu. Labu ni baiklah. Ada. Mira ingat bertam. Oh, boleh. Pakcik tulis sini. Mira bertam, ya. Mira. Mrs. Mira. Bertam. Tai lahir, tai lahir. Hai, Muaz. Tiga orang agak siapa yang
Macam mana tu? Tak faham. Afron X Labu. Pakcik kira lagi. Pakcik kira lagi. Baik. Okey, pakcik tatip. 17 bagi bulan 1996. Pakcik kira sekejap, ya. Nak sekarang ke nak nak bila tu? Pakcik nak buat untuk. Sekejap, ya. Okey, pakcik kirakan tau. Suara miau bereko. Eh, miau. Eh, miau. Boleh dengar suara kamu lah, betul ke? Boleh dengar. Abang apa isu? Abang apa isu? Abang apa isu? Dikit apa? Pembus. Yang mana? Tak tahu. Sign je. Eh, diorang tulis je. Tak tengok pun. Tak, itu kan Ista punya. I jadi ni, dia punya ni je. I jadi dia punya apa? Guru pengiring. Apa dia, apa sebenarnya dia buat tu? Lah, oh Syafiq tu. Oh. Dia buat apa? Proposal tu, projek ni, sasaran, nama. Ya Allah. Bagi contoh sian dia. Kejap dia mengira je. Pakcik kira sampai tiga. Serius lah. Janganlah jangan tu malu pakcik. Satu, dua, tiga. Tak sabarnya berdebar. Dudak-dudak ni, dudak-dudak. Mira ni. Corgi. Cantiknya. Corgi. Comelnya. Alhamdulillah, Mira. Terima kasih, Mira. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Mira, terima kasih, Mira. Alhamdulillah. Aduh, thank you, Mira. Pak Sudi berkongsi rezeki dengan Pakcik. Alhamdulillah. Sampai. Anjir tu punya buntut. Omeh anjir tu. Omeh. Terima kasih Tamira. Sampai 6,000. Oh. Alah, Pakcik specialist. Pakcik akan kira sekarang. Pakcik akan kira sekarang Mira punya. Sekejap ya, pakcik nak kira Mira punya tu. Tahun lahir ya. Kita nak kira Mira punya tahun lahir. Okey. Sekejap. Okey. Sekejap, pakcik akan cuba. Kira tak ya? Kejap tau pakcik kira. Mira kejap tau. Alhamdulillah bagus. Pakcik kan? Eh tak nak lah nanti pakcik sebab pula. Itu. Kenapa tak cakap pakcik bagi tu? Bagi apa lagi tu? Ah, rock. Alamak, rock apa pula tu? Mira masih. Kena jamin lagi tu. Pakcik akan nyanyi lagu rock. 1,000 banyaknya. Mira. Dia rasa macam nak pengsan. Pakcik akan buat sekarang. Pakcik akan buat sekarang. Yes. Pakcik akan buat yes sekarang ya. Tolak 2023 tau. Ya. Yeah. Okay. Okay. Kejap tau. Okay. Makcik kira lagi ni. Eh, Syarul, terima kasih Syarul. Okay, nombor. Sekian 8, 8, 7, 6. Kejap. Makcik kira. 15, 15, 7. 8, 6, 7. Dekat-dekat lah. Mira nak friend yang titik TikTok boleh. Boleh. Pakcik akan friend dengan Mira terus. Ya. Yeah?
Pakcik sekarang ni, pakcik nak nak kira. Okey. Okey, sekejap ya. Sekejap. Okey. Alright. 6, 8, 7, tolak 6, tolak 2. 2, 7, 7. Yay! Ay, alah sikit je. Ada-ada je Zain ni. Sama. Okey, nombor 9. Okey, ni pakcik kira dah. Pakcik dah kira dah. Nombornya adalah 1279. Iaitu 1279. Okey, 1279. Dia macam ni tau. Mira, Mira dengar tak Mira pakcik nak cerita pasal Mira ni? Mira punya apa nama? Kupasan tadi lahir ya. Pakcik nak cerita, Mira dah ready tau. Pakcik tengok kat sini. Nombor 4 memang tak ada kalau dari segi Feng Shui Cina. 4 tu adalah benda yang tak elok. Tapi sebenarnya pakcik mengambil pendekatan iaitu tafsiran meta, yang mana melihat kepada Mira pernah ada titik hitam dalam kehidupan. Titik hitam tu berlaku dalam 5 tahun sebelum ini. Mungkin tahun 2018 ke 17 ke, benda tu berlaku dalam keadaan yang terkejut. Pakcik tak pasti sama ada berlaku dari segi macam lemas ke, jatuh motor ke, macam aksiden ke, kita tak tahu, terjatuh, tergeliat ke, something like benda yang kat sini kita dapat lihat. Nombor ni adalah satu peristiwa yang sangat pedih dalam sejarah kehidupan Mira, yang mana Mira sangat struggle untuk bangkit balik, untuk bina semangat di atas kehilangan. Pakcik tak pasti kehilangan, tapi bukan kehilangan manusia, kehilangan barang, kehilangan, tak pasti kehilangan, tapi ada hilang, ada benda yang hilang dalam diri Mira, yang mana Mira struggle untuk kembalikan balik roh, semangat untuk hidup. Dan akhirnya Mira cakap, tak apa, hilang satu tapi aku ada banyak, aku ada orang yang aku sayang dan sebagainya. Sangat positif, vibe yang positif tu datang lambat. Tapi sekarang Mira dah boleh sesuaikan diri dengan kehilangan, dan dah ada orang yang tersayang, dan kemungkinan kita tak pasti, pakcik tak pasti tolak dengan 2023 ya. 2023 986. Mira, apa-apa pun benda yang paling Mira kena ingat adalah Mira masih ada family. Masih ada mak ayah. Kalau apa-apa berlaku kepada Mira, bermaksud Mira perlu kembali kepada family. Pakcik tak pasti kehilangan apa yang pakcik nampak sini. Itu yang pakcik merinding sikit, dia hilang something. Sebab 7-7 tolak jadi kosong. Jadi kosong maksudnya ibarat dia macam ada benda satu hilang macam tu. Tinggal satu je macam tu. Jadi macam pokok yang ada dua cabang. Dia tunjuk sini ya. Dua pokok tinggal satu. Macam ni. Dua pokok. Ni ranting pokok tinggal satu macam tu. Jadi menyebabkan Mira rasa macam tak nak teruskan hidup sebenarnya. Tapi sebabkan Mira percaya pada ketentuan ilahi, Mira comeback, Mira ada pasangan hidup yang terima keadaan Mira, dan akhirnya Mira akan struggle untuk lebih kuat. Pakcik yakin ia adalah salah satu daripada kekuatan dalaman. La ilaha illallah, kena sampai kena putus kaki. Sorry, 2018. Pakcik tak tahu, pakcik main sebut je 2018. Tak sangka betul. Sebab pakcik tolak 2023. Memang dalam sekitar 2017, 18, 19 akan ada satu peristiwa hitam. Jadi untuk future, Mira sebenarnya nampak potensi dalam perniagaan. Try untuk masuk dalam dunia perniagaan. Pakcik yakin Mira ada kekuatan tu. Sebab Mira dah memang seorang wanita yang berdikari.
Pakcik harap macam itulah. Dia tengah tak ada orang ni, pakcik doakan Mira akan kuat semangatnya untuk menempuhi kehidupan yang mendatang ni. Okey? Jangan give up, jangan sedih. Ramai orang sayang Mira. Ya? Okey. Macam tu. Boleh tak macam tu? Pakcik Nur cuba analisa. Betul lah pula 2018. Iya, saya takut lah bila pakcik kata cabut pokok tadi tu. Apa dia? Pakcik kata cabut pokok, pakcik buat dua jari, lepas tu hilang ratu. Itulah dia. Pakcik ni memang ahli nujum lah pakcik rasa. Kan? Sabarlah Mira ya. Dah pukul satu dah. Jom kita. Pakcik nak pergi ni. Tak apa. Okey Mira. Nanti pakcik follow back Mira ya. Pakcik tak follow lagi ni. Kan? Dah pukul satu. Pakcik nak pergi beli barang kecap. Boleh tak? Betul lah baik pakcik sebelum ni Mira sikit sangat nak bangun. But Kak Yana Samsudin. Oh. Wow, Yana Samsudin. InsyaAllah Yana Samsudin tu one of the idola pakcik juga dalam gaming. Kalau tengok dia, dia berlakon, dia cara cakap dia sangat polite, lucu dengan suaminya kan. Macam tu lah. Jom kita minum. Kereta api ya Allah. Pakcik dapat kereta api lalu, tak sempat nak nak kira. Tak pun Mira ya, pakcik harapkan Mira akan kuat semangat tau. Ya? Jangan putus asa sebab itu satu kehilangan je. Mira ada benda yang lain yang bahagia. Itu susah untuk dicari gali. Terima kasih atas tafsiran. Alhamdulillah. Jadi Mira, pakcik nak Nida, nanti kita akan keep contact tau. Pukul 1:10 juga ya. Pakcik dah pukul 1. Ada lagi tu. Ada lagi ya. Mira, thank you Mira. Mira ni dah lah tu, cukup lah tu. Ada 1:10, 19:82. Okey, Mira, pakcik gelak dulu tau. Nanti kita jumpa. Petang-petang pakcik nak masak goreng pisang. Okey. So, apa-apa pun terima kasih tau. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari ya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Korang janganlah bayar kat Discord ni. Korang je bayar dulu. Bye. Bye, Mira. Sama-sama nanti kita jumpa lagi ya. Mira jangan tak makan pula tu. Pergi makan. Mira macam suka makan nasi kandar. Tapi orang Penang selalu tak suka nasi kandar. Mira ni macam suka makan western-western je. Makan nasi kampung. Terima kasih lah bu. Jumpa lagi. Bye. Okay Rafa. Bye-bye. Atta. Bye-bye. Amin. Assalamualaikum. Tata. Mak ai korang. Bukan kaleng-kaleng korang. Oh, eh. Mami lah. 8,000. 8,000 cok. 8,000 berapa cok? 8. RM160. Tukar dolar ke? Lepas macam makan ikan siakap. Itulah dia, cok tak sampai. Itulah dia tu, hai. Abang je lah.
Syukur. 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 Ya Allah. Kau dengar tak? Eh, dengar ke suara miau? Tak tahu. Berapa kalau 8,000 kali 2 160 lah kan? Betul tak? Kalau 1,000 RM20. Kalau 8,000 160 ringgit lah, 170 lah, lebih kurang macam tu. Tapi kita dah ambil sikit kan? Ambil sikit, tapi tak banyak. Okay, boleh dapat juga. Satu lebih. Satu lebih cuma. Yang sini lagi. Di labu ni lagi. Abdul Noob 2.0 ni. Kita lagi gambar ke? Belum. Kau nak minta. Pasti dah minta gambar tak? Rasa ni memang sus ni. Labu ni. Memuji pakcik bukan main lagi.